Sebuah kapal tongkang menabrak rumah warga di kawasan pesisir Tanjung Uma Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa pada Jumat siang itu terjadi saat hujan deras di pesisir Tanjung Uma. Warga menduga kapal tongkang itu hanyut terbawa arus gelombang sebagai dampak cuaca ekstrim yang melanda wilayah setempat. Kondisi gelombang cukup tinggi disertai curah hujan deras membuat kapal tongkang ini terbawa arus dan tidak terkendali hingga akhirnya menabrak rumah warga. Tidak ada laporan korban jiwa, namun sejumlah rumah warga rusak. Ya Allah, habis. Astagfirullahaladzim, masih juga lagi. Allah kena. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Get me. Saya pecah di rumah. Habis.